Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma zalani illa bi ilmihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma zalani illa bi ilmihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sedulur tanah Jawa Dwipa, dimanapun panjenengan berada, semoga ridha Allah senantiasa tercurah untuk sedulur-sedulur semua. Seperti di awal tadi, kita akan membahas video yang lagi viral, suatu kondisi yang lagi viral tentang ketukan di pintu pada waktu malam hari. Tentu sedulur semua kan bertanya-tanya, kenapa TJD ingin membahas masalah ini. Saya ingin membahas juga masalah ini gitulah. Pertama, banyak yang berkembang melihat dari sisi gaib, astral, dan otomatis saya sah juga dong kalau saya ingin membahas dari sisi spiritual. Begitu je. Oke. Karena video ini tentu sangat tidak tepat, sangat meresahkan di kondisi yang seperti ini, di mana kondisi sekarang kita lagi fokus-fokusnya menghadapi suatu keadaan yang perlu kewaspadaan tinggi, ketenangan hati. Situasi yang pandemik seperti ini, masih ada video yang justru sebaliknya menimbulkan keresahan, menimbulkan sugesti buruk dan sebagainya. Oleh karena itu, di video ini saya akan coba membahas dari versi saya, versi secara spiritual, akal, logika akan coba saya mainkan di sini. Kasus ini yang ketuk-ketuk pintu di malam hari, yang lagi viral di daerah Jawa Timur, terutama Malang, dipicu dari Malang, ini menyebar luas. Banyak teman-teman bertanya untuk menganalisa kejadian atau momen ini. Padahal sebelumnya saya sudah bahas dalam live streaming masalah lampor. Sebetulnya sama dengan ini, sama dengan video ini. Nah, dalam live streaming kemarin saya sampaikan bahwa itu adalah hoax, belum tentu kebenarannya. Karena dari video itu saya lihat tidak ada semacam getar, vibrasi dari sebuah astral, jejaknya pun tidak ada. Nah, demikian dengan video ini, saya coba akan mengutarakan sesuai dengan apa yang saya mampu. Pertama, saya lihat dari videonya tidak ada sama sekali jejak astral. Itu pertama. Tidak ada hawa atau aura yang berhubungan dengan astral, kecuali astral-astral atau gaib yang selama ini berada di rumah. Karena setiap rumah itu pasti ada penunggunya, dan mereka memang menjaga
menjaga rumah. Itu pertama. Kedua, menghubung-hubungkan segala sesuatu langsung ke astral itu juga tidak bijak, sedulur. Gitu, Nje. Jadi kita harus menganalisa secara akal dan logika semuanya. Kalau menurut saya video itu hoax. Saya tidak merasakan sebuah getar vibrasi astral yang bertujuan negatif ke dalam video itu. Jadi kita harus bijak menghadapi segala sesuatunya. Sungguh sangat saya sayangkan, dan justru ini yang membuat TJD berusaha untuk memberi pemahaman, pengetahuan sebagai penyeimbang. Karena ini sudah viral, menimbulkan keresahan, kepanikan di situasi yang sangat tidak tepat seperti ini. Padahal di situasi seperti ini yang dibutuhkan adalah ketenangan, ketenangan dan ketenangan. Seperti itu, sedulur. Jadi saya berpikir itu adalah suatu dagelan atau kekonyolan yang sangat-sangat tidak bijak, sangat-sangat tidak tepat. Ya, hiburan boleh, tapi jangan layak seperti itu. Bukan saya tidak percaya dengan hal-hal yang bersifat astral. Ya, saya percaya. Justru saya berusaha untuk mengenal mereka. Karena niatan saya berusaha mengenal astral, mengenal gaib, semata-mata hanya untuk mengenal kepada Sang Maha Gaib. Jadi, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan persepsi, analisa, dan sisi spiritual, bahwa itu enggak ada. Itu hanyalah permainan orang yang iseng. Jangan segala sesuatunya, apa yang terjadi dengan kita, apa yang terjadi dengan sekarang, itu selalu dihubung-hubungkan dengan gaib. Seorang spiritual sejati itu menganalisa segala sesuatunya dari banyak sisi, tidak dalam satu sisi secara astral. Dalam ketika kita menilai secara astral, kita pun harus mempunyai bagian-bagian untuk menjadi dasar penilaian sampai ditarik sebuah kesimpulan. Kita harus tahu jejak energinya, kita harus tahu apa tujuannya, kita harus tahu ada masalah apa astral dengan yang bersangkutan. Kita mencari tahu tujuannya apa. Tidak semua astral itu bersalah. Bisa jadi manusianya yang menjadi sumber masalah. Bisa jadi timbulnya sebuah karma. Itu spiritual sejati. Saya tidak mengatakan bahwa saya spiritual sejati, bukan. Namun lebih bijak kita menggunakan segala sesuatunya itu secara bijak. Jadi bukan cuma karena mengejar view. Begitu, sedulur. Jangan sampai nantinya hal-hal yang nyata dihubung-hubungkan dengan astral, dengan gaib dan sebagainya. Jadi tidak ada. Itu hanya permainan, itu hanya dagelan, itu hanya kekonyolan. Bila mana ada seorang spiritual atau apalah yang berusaha untuk menggali secara astral dan sebagainya, saya pastikan boleh tidak setuju sama saya, enggak masalah. Tapi itu mungkin di faktor lain yang perlu lihat, atau berkomunikasi dengan astral untuk mencari informasi dan sebagainya. Mungkin yang beliau panggil adalah kelas rendahan, kelas bawah, dari dunia bawah, yang secara keenergian mereka di bawah energi manusia. Jadi suatu kekonyolan jika kita memberi akses pada makhluk-makhluk dunia bawah. Itu harapan saya, sedulur. Jadi ini hanya sebuah kekonyolan, sebuah hiburan. Jangan sampai meresahkan. Apalagi dalam situasi yang seperti sekarang ini, kita butuh ketenangan, sedulur. Kita saling menguatkan, saling bergandengan tangan untuk saling menghadapi situasi yang seperti ini. Jadi berikanlah informasi yang bisa mencerdaskan, memberi
masukan secara akal dan logika, jangan selalu dihubungkan dengan gaib. Begitu sedulur, mohon maaf jika ada salah kata, bila mana omongan saya tidak sesuai dengan panjenengan. Tidak ada bermaksud menyinggung siapapun juga, hanya murni persepsi, narasi, dan pola pemikiran saya. Jadi tetap tenang, tetap tenang, tetap tenang. Jaga kesadaran tinggi, insya Allah itulah penolong kita saat ini. Yeh, begitu sulur. Mohon maaf jika ada salah kata. Yeh, memang banyak energi negatif sekarang yang bermain berusaha untuk mengacau sugesti pikiran dan bawah sadar kita. Dan kenapa harus seperti itu caranya? Mungkin sebuah keguyonan, banyolan, candaan. Tapi inisiatif itu pasti tidak timbul dengan sendirinya. Ini celah inilah yang dimaksudi oleh mereka-mereka yang berenergi negatif, astral-astral yang berenergi negatif, sehingga menimbulkan kegaduhan, keresahan, dan sebagainya. Oke, sedulur, mohon maaf jika ada salah kata. Itu adalah hanya hoak. Jih, seperti yang saya sampaikan, kita harus melihat secara nyata. Spiritual itu melihat segala sesuatunya dari banyak sisi, bukan murni gaib. Jangan sampai nantinya dengan kita menjadi spiritual justru mengajari sedulur kita menjadi seorang yang penuh dengan ilusi, halusinasi, bahkan delusi akut. Contoh sederhana, ketika kita perut kita sakit karena belum makan dan sebagainya, dikatakan terkena gangguan santet, dan itu sangat konyol. Maka leluhur kita mengajari, menganalisa itu dari banyak sisi, tidak serta-merta langsung. Oke. Jadi diri sendiri, tetap pada kesadaran tinggi, jaga kesehatan, selalu mendekat pada Sang Pencipta. Spiritual itu ada dalam jiwa, bukan dari tampilan busana, dari mulut yang berupa kata ataupun apalah namanya. Jadi ingat, spiritual ada dalam jiwa. Ketika spiritual sudah selaras dengan jiwa, maka akan memahami sebab akibat sebuah penyampaian. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Bye. See you.